Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Adi uh, Tani Di kesempatan video kali ini teman-teman Kita ingin berbagi cara Atau ingin berbagi pengalaman Dan sekaligus uh, ingin memberitahukan kepada teman-teman Tentang insektisida apa yang kita gunakan uh, Dalam kutu uh, kucitrit nah, Jadi uh, di... Di sini teman-teman bisa kita lihat ini pucuk-pucuk baru eh, sudah eh, mulai bermunculan itu tandanya eh, tanaman kita itu bebas dari kutu trip baik kutu daun, kutu kebul dan eh, kutu lainnya. Nah, bisa kita lihat di ujung dahan ini ini ada pucuk baru yang sudah mulai bermunculan dan kelihatannya ini memang sangat bagus ya teman-teman. Dan daunnya pun agak hijau, royo-royo. Ya. Ini tanda-tanda tanaman kita itu bebas dari serangan hama. Di sini bisa kita lihat teman-teman. Jadi kebetulan kita memang sudah uh, lama tidak uh, ngapa video. Itu dikarenakan uh, kita selalu dalam uh, kesibukannya. Sehingga untuk membuat video saja tidak uh, punya banyak waktu ya. Jadi kita mohon maaf kepada teman-teman subscriber ya. Uh, karena kita sudah lama memang tidak pernah ngap video dulu kalau tidak salah uh, pertama kita ngap video di saat uh, masih dalam persemaian ya. Jadi sampai saat ini ini tanaman kita sudah mulai berbuah, sudah mulai berbunga. Nah, di sini uh, ingin kita bagitahukan, Insek yang kita gunakan pada uh, Pelanaman saat ini untuk menanggulangi kutu trip Itu ada enam jenis insektisida, ya teman-teman. Ada enam jenis insektisida yang kita gunakan. Yang pertama itu memang tidak pernah, uh, tidak kita buat video seperti yang saya katakan tadi, kita dalam. Uh, keadaan sibuk ya, sehingga untuk uh, membuat video tidak uh, punya banyak waktu. Dan uh, pada pagi hari ini, ini insektisida yang kita gunakan adalah rollingan yang kedua. Nah, pada sebelumnya, sudah kita aplikasikan dua insektisida, nah, jadi tidak kita buat video. Untuk uh, hari ini, akan kita publikasikan insektisida atau rollingan yang kedua yang kita gunakan pada pagi hari ini insektisida yang kita gunakan saat ini adalah sangat e, ampuh untuk e, membunuh e, semua kutu trip baik yang masih e, bersarang atau yang masih tersisa ya karena sebelumnya sudah kita spraykan dua insektisida memang sangat ampuh juga dan ini adalah rollingan yang kedua ya roningan yang kedua yang kita berikan pada pagi hari ini untuk membunuh semua kutu trip yang masih tersisa di tanaman kita. Nah pada penanaman kali ini kita uh, tanam satu jalur seperti ini teman, satu jalur ya untuk mempermudah cara kerja kita baik dalam penyiraman ataupun uh, perawatan. Nah bisa kita lihat tanaman kita ini bebas uh, dari serangan. Nah, semua hama teman-teman. Ini berkat kejelian kita uh, dalam uh, menangani uh, hama yang yang uh, ada di taman kita. Nah, ini sudah mulai keluar bunga atau pucuk baru. Ini di setiap setiap uh, pucuk baru pasti uh, ada bunganya teman-teman ya. Jadi kalau memang di tanaman kita itu masih ada hama ya. Sudah jelas, bunga yang keluar sudah pasti rontok. Ya, jadi kita usahakan seandainya bunga baru yang sudah keluar seperti ini, kita usahakan supaya selamat sampai finish agar tidak terjadi kerontokan. Selain daripada kita jaga dari serangan hama, di sisi lain juga harus kita imbangi dengan pemberian. Uh, apa namanya uh, kalsium dan juga boron jadi kedua pupuk itu harus uh, seimbang sehingga uh, bunga yang sudah uh, mulai bermunculan itu uh, tidak terjadi kerontokan seperti ini nah jadi selain uh, hama yang kita jaga seperti yang saya katakan barusan di sisi lain juga kita harus uh, menyeimbangi dengan uh, pupuk yang kita berikan baik lewat uh, kocor ataupun lewat uh, Nah, jadi seperti ini keadaan atau kondisi tanaman kita teman-teman ya, baik uh, tanpa lama-lama kita akan langsung saja untuk uh, melakukan uh, pengadukan pupuk ya peng maaf kita langsung saja melakukan pengadukan insektisida dan insektisida apa yang kita gunakan teman-teman bisa simak pada video ini hingga selesai ya jadi mohon ditonton supaya tidak gagal paham nantinya oke baik langsung saja kita lakukan pengadukan insektisidanya baik teman-teman untuk insekt yang pertama kita gunakan mutual ya di sini kita uh, gunakan rollingan yang kedua yaitu insektisida mutual untuk takarannya satu sendok makan untuk uh, tangki 16 liter ya. ya jadi insektisida mutual ini memang sangat ampuh bila kita uh, mix atau kita campurkan dengan insektisida abamectin seperti ini. Ya, Di sini kita gunakan merek dagang demolis. Ya untuk satu tangki ini kita gunakan sebanyak uh, 10 mili. Ya, jadi ini sekali lagi rollingan yang kedua untuk membunuh uh, semua kutu trip yang ada di tanaman kita. Jadi yang pertama itu uh, memang tidak kita publikasikan ya. Kebetulan kita tidak punya waktu untuk membuat video. Jadi teman-teman bisa memaklumi. Jadi untuk uh, yang ketiga kita gunakan perkat sebanyak 10 mini untuk satu tangki sprayer 16 liter ya ya Oke okay, siap Dan selanjutnya akan kita lakukan uh, Dan sekarang kita lakukan penyemprotan Jadi untuk uh, penyemprotannya itu teman-teman sudah tahu caranya ya bagaimana yang paling bagus Tapi menurut uh, pribadi saya itu bagusnya kita lakukan penyemprotan atas bawah seperti ini jadi gunanya untuk uh, membunuh semua hama-hama yang masih bersembunyi di uh, balik daun. Uh, baik itu hama yang ada di uh, bawah atau yang ada di atas. Nah, jadi kita lakukan saja seperti ini. Dengan demikian semua hama yang masih uh, tersisa itu terkena semua semburan pestisida yang kita berikan. Oke, okay, kita uh, akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, teman-teman. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah uh, setia dengan uh, channel kami, dan salam uh, sukses selalu dari uh, kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.